Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Bola, channel yang memberikan informasi sepak bola, terpanas, terupdate, dan terpercaya. Dalam jagat sepak bola, nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi merupakan dua nama tertinggi yang ada dalam daftar prestasi dan keahlian dalam mengolah kulit bundar. Ada nama-nama lain seperti Neymar, Mbappe, Kane, dan lain-lain. Namun tetap Ronaldo dan Messi lah yang akan selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia olahraga, terutama sepak bola. Tapi tahukah kamu, jika di zaman dulu juga terdapat nama-nama besar yang bahkan rekor dan prestasinya sulit untuk disamai dan dipecahkan oleh pemain-pemain sepak bola modern. Siapa sajakah mereka? 1. Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza adalah pemain legendaris Italia dan Inter Milan. Lahir di Milan pada 1910, Meazza telah bermain sebanyak 361 kali untuk Inter dan telah menyumbangkan 243 gol untuk tim biru hitam tersebut. Pada saat usianya masih menginjak 18 tahun, ia telah melakoni debut dengan rekor gol terbanyak, yakni 31 gol pada musim tersebut. Dan rekor itu belum ada yang memecahkan. Perlu diketahui bahwa sistem Liga Italia zaman dahulu jauh lebih sulit daripada Serie A saat ini. 2. Diego Maradona. Maradona merupakan legenda hidup sepak bola, terutama bagi negaranya, Argentina. Meskipun saat ini ia kerap kali gagal dalam karir kepelatihannya, namun Maradona dulunya merupakan salah satu pemain terhebat dunia. Pada Piala Dunia 1983, Johan Cruyff. Mendiang Johan Cruyff memang hanya mengantarkan Belanda menjadi juara kedua pada Piala Dunia 1974 silam. Namun bukan rekor tersebut yang ia bukukan kala itu, melainkan keahlian penguasaan bola dengan taktik total football. Menansir gol, pemain kelahiran Amsterdam ini melahirkan sebuah filosofi baru dalam sepak bola, yakni penguasaan dan pressing kuat terhadap jalannya pertandingan. Filosofi inilah yang saat ini banyak digunakan dalam sepak bola modern. Misalnya Barcelona dan Manchester City yang terkenal dengan tim yang memiliki pressing mematikan. 4. Franz Beckenbauer. Dikenal juga dengan julukan Der Kaiser atau Sang Kaisar, Franz Beckenbauer telah menjadi salah satu legenda sepak bola terutama Jerman. Pada masanya, ia merupakan libero terbaik di dunia. Memiliki gaya anggun dan penguasaan bola yang mendominasi, membuat Sang Kaisar sukses menjaga ketat pesaing abadinya kala itu, Johan Cruyff, dan akhirnya memimpin Jerman Barat sukses menjadi juara dunia 1974. Sampai saat ini, sangat sulit menemukan pemain libero, sweeper, yang memiliki determinasi penguasaan bola dan skill di atas rata-rata. Dalam dunia sepak bola, dari masa ke masa, hanya ada segelintir libero yang bisa diandalkan dan Beckenbauer merupakan libero terbaik sepanjang masa yang pernah dilahirkan. 5. Pele. Dalam jagat sepak bola, tidak ada yang lebih fenomenal dari Pele. Bagaimana tidak? Pria bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento yang kala itu belum genap berusia 18 mampu mencetak gol termuda di Piala Dunia, bahkan menciptakan hat-trick dan akhirnya mengantarkan Brazil menjadi juara dunia 1958. Pria kelahiran 1940 silam juga mencatatkan namanya di Guinness World Record sebagai pemain yang paling banyak membawa negaranya menjadi juara dunia. Pele memang telah berhasil mengantarkan tim Samba menjadi juara dunia sebanyak 3 kali, yakni 1958 di Swedia, 1962 di Chili,
yang 1970 di Meksiko. Itulah 5 pemain sepak bola zaman dulu yang memiliki rekor dan prestasi luar biasa. Ternyata gak hanya Ronaldo dan Messi saja, bukan?